Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi nyoba ini ya, mikrofonnya kira-kira berfungsi apa enggak dengan baik. Kita coba dengan bikin video ini ya, karena ini pertama kali aku nyoba mikrofon. Tadi aku udah nyoba, tapi kayaknya suaranya tuh kurang kencang. Tapi aku juga nggak tahu ya, namanya juga pertama kali. Dan sekarang aku lagi mau masak ya, untuk nanti aku buka puasa sama masak untuk anak-anak sekalian. Di sini aku mau masak sup ABC untuk anak-anak dulu, karena sup itu masaknya lama banget, mesti direbus pelan-pelan dengan api kecil. Jadi anak-anak itu suka banget kalau aku bikinin sup ABC ya, padahal supnya tuh simple banget, bahannya cuman daging, wortel, kentang, sama tomat, kayak gitu. Kita cari coba bahan-bahannya. Aku di sini cuma nemuin kentang aja. Bukan kentang. Ini namanya wortel ya. Aku cuma nemuin wortel sama bawang bombay. Ternyata aku nggak punya kentang. Jadi untuk kentangnya aku skip aja. Jadi aku masak supnya apa yang ada aja di kulkas. Sini ada bawang bombay, aku potong-potong dulu. Jadi untuk ayamnya sendiri ya, ini aku mau siram pakai air panas dulu, biar itu lendir-lendirnya keluar dan darah-darahnya juga keluar, yaitu biar lebih bersih. Thank you.
Jadi ini bahan-bahannya udah aku potongin ya teman-teman, sangat simple banget. Ini cuma ada bawang bombay, terus ini ada wortel sama tomat. Karena nggak punya kentang, jadi kentangnya aku skip. Jadi sekarang aku mau potongin ini ayam yang sudah aku rendam dengan air panas yang bersih. Untuk ayamnya itu aku biasanya potongnya tuh besar-besar kayak gini biar mudah nanti kalau diambil. Kadang biasanya tuh ayamnya kayak gini aku angkat terus aku bikin apa gitu ya, aku masak yang lainnya gitu untuk makaroni atau apa. Dan ini mesti aku siram dengan air panas sekali lagi. Jadi langsung aja kita masukin bahannya ke dalam air kayak gini. Bumbunya cuman garam sama kaldu ayam aja sedikit. Sama nanti ditambahin lada bubuk gitu ya teman-teman. Habis itu mesti ditutup dan dimasak dengan api kecil selama 30 menit. Selain bikin sup, di sini aku juga mau goreng ikan salmon yang udah aku bumbuin sama garam dan juga lada bubuk. Dan selain itu juga mau masak semur karena di kulkas banyak banget daging ayam. Majikan aku nyuruh aku untuk habisin, jadi aku bikin semur aja ya yang gampang dan anak-anak juga suka. Ini aku menggunakan paha ayam ya tanpa lemak. Terus ini bumbu semurnya cuma bawang merah, bawang putih, daun seledri sama kucai. Terus ini ada daun salam sama daun jeruk. Nanti juga ditambahin penyedap rasa, garam dan juga lada bubuk. Terus ini untuk numis sayurnya. Ini ada sayur apa namanya, bayam Cina. Ini bumbunya cuma bawang putih aja. Terus selain itu aku di sini juga mau bikin bakwan karena aku suka banget dengan makanan bakwan ya. Karena lagi puasa kayak gini, untuk nyemil-nyemil aku bikin bakwan aja. Yuk langsung aja kita masak. Karena di sini yang makan bakwan cuma aku sendiri, jadi aku bikinnya tuh sedikit aja, 4 sendok seperti biasanya ya, atau aku lebihin, siapa tahu anak-anak juga mau. Bumbunya cuma garam sama micin aja. Jadi pertama-tama di sini aku mau goreng bakwannya dulu biar minyaknya nggak kotor, karena kalau nanti aku sudah goreng ikan pasti bau ikan tuh nggak enak kalau digoreng, dibikin bakwan ya minyaknya.
Kita lihat supnya dulu. Mantap. Tadi aku juga tambahin sawi putih ya teman-teman, biar tambah wangi. Ini kurang lebih 10 menit lagi bisa dimatikan. Ini bawahnya udah selesai, jadi sekarang aku mau lanjut goreng ikan salmonnya. Dan ini ikan salmonnya juga udah selesai ya teman-teman, cepet banget, karena ikan salmon nggak boleh digoreng terlalu lama. Kalau terlalu lama dia tambah keras dan itu nggak enak dimakan. Lanjut kita tumis sayurannya. Bumbunya cuma garam sama micin aja. Tumis sebentar aja, ini boleh dimatikan. Lanjut kita masak semurnya. Bumbunya cuma garam sama micin dan juga kecap manis. Jadi masakan semua sudah selesai, ada sup ayam, ada semur ayam, terus ada sayuran, ada salmon, ada bakwan. Alhamdulillah udah punya menu buka puasa. Oke teman-teman, akhirnya masakan sederhana aku sudah selesai semua, tersaji ya teman-teman. Ada sup, ada sayur, ada daging, ada juga ikan. Nanti aku tinggal bikin teh manis aja untuk buka puasa. Dan karena sekarang sudah pukul 4, jadi aku mau menunggu momongan aku pulang dari tempat les ya teman-teman. Jadi video aku mesti aku akhiri sampai di sini. Dan aku tidak lupa juga ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankannya. Dan tetap semangat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang aku mau buka puasa. Aku buka puasanya yang simple aja, cuma kurma, terus ini ada bakwan, sayur, sama teh manis. Alhamdulillah, ternyata aku tuh kalau buka puasa nggak bisa makan banyak.
ya aku makan cuma sayurannya aja, ini bakwannya masih utuh. Ya aku tadi makan sayur sama kurma ya, sama minum teh hangat. Aku jadi kalau buka itu nggak bisa makan terlalu banyak, tapi nanti setelah mandi itu biasanya aku makan lagi itu. Jadi aku berhentiin dulu karena kalau aku paksain nanti perut aku sakit ya teman-teman. Jadi cukup sekian aja makannya, nanti dilanjut lagi.